was afraid to come out of the locker. She was as nervous as she could be. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would see. 2, 3, 4, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini. So in the locker she wanted to stay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi bersama saya Om Yuda di Jajan Receh Official. Nah, pada hari Minggu yang cerah ini kebetulan saya ada di Pantai Jati Malang. Nah, ini kebetulan juga ada acara keluarga. Kita mau lihat pantai-pantainya dulu ya, teman-teman ya. Itu di sana udah pantainya, kita ke sana dulu. Nah, kita ada di, nanti kita makannya di Lintang Samudra, teman-teman, di sana. Ini menurutnya om saya ini paling rekomendasi di sini. Ini suasana di parkiran mobilnya ya. Ini banyak angkutan umum, jadi kalau kalian ke Purworejo nggak usah khawatir. Nah, itu yang ramai sebenarnya sebelah sana, teman-teman. Nanti kita setelah makan siang nanti kita langsung ke sana, ke yang bagian barat sebelah sana. Nanti kita juga mau lihat patung Dewa Rucinya, teman-teman ya. Itu di sana ada yang mancing tuh. Nah, seperti yang saya bilang, di depan kita ya, depan kita itu ada tempat pelelangan ikan, intinya kayak pasar ikan ya di sini. Tapi kelihatannya juga untuk yang kapal-kapal nelayan sudah pada mendarat. Kita intip yuk, dikit-dikit ikan apa aja yang dijual di sini. Selain ikan segar, di sini juga ada olahan ikan asin ya, teman-teman ya. Ini kayak ikan kering kayak gini nih. Ini ikan kering, ikan asin. Jadi ada juga, itu juga ada yang matang. Ini
Nah, ini kita sudah ada di sebelah barat Pantai Jati Malang ya. Seperti yang kalian lihat di depan ada banyak gazebo-gazebo tempat berteduh. Sepertinya nyewa ya teman-teman ya situ ya. Cuma saya belum pernah sih. Nanti kita yang kesana aja. Nah, sekarang kita ada di apa ini namanya? Monumen Dewa Rucinya. Dewa Ruci. Nah, ini ada patung kebanggaannya. Saya akan bergeser di depan teman-teman ya. Tuh, keren ya. Itu sepertinya sih kayak pangeran yang ada di lilit ular gitu. Untuk tiket masuknya tadi sebesar 5.000 per orang. Ada di sebelah sana tiket masuknya. Itu 5.000 per orang. Jadi untuk arahnya nanti lihat teman-teman dari Google Map aja. Untuk arahnya yang di Pantai Jati Malang. Ini tepatnya nanti di kalau dari Jogja arah Denles teman-teman ya. Teman-teman bisa ngambil ke arah Denles nanti ke barat terus arah ke Purworejo. Sip. Ya,
ulang tahun nganti ping 4. Ayo yuk. Kita baru di mana nih Om Yono? Di sepil-sepilkan tempatnya. Di Mamang. Di rumah makan Lintang Samudra. Lintang Samudra. Ini untuk yang ketiga kali. Oh gitu. Alhamdulillah. Jadi Om Yono cocok di sini ya? Ya, dilalah cocok di sini. Ayo Om, di sepil-sepil Om ini menunya apa sih? Sepil tahu. Tempe. Tempe Om. Cumi. Ya cuminya. Cumi. Kemudian ikan asin, ikan anu, ikan ini ya, ikan bakar, ikan bakar, kemudian udang, udang. Ini Pak De, ini sih Pak De, sebelah saya Pak De. Menanu. Ini kangkung, iman, oh, iman. Iya, oh. Oke. Ini Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Stanton. Hari ini dikumpulke oleh Pak Diono ana acara perpisahan Pak Ding nggih. Syukuran pensiun. Syukuran pensiun. Ngumpul ngumpule traktris. Mudah-mudahan Pak Diono, keluarga kita-kita semua, saudara-saudara semua traktris diberi kesehatan semua. Amin. Amin. Okay. Langkah baiknya kita doa bersama, nunduk doa ya buat Pak Diono, buat kita semua agar semua berjalan, agar semua diberi kelancaran, baik usaha, baik yang belum punya jodoh, dilancarkan jodoh nih. Karena semua buat kita semua juga, karena keluarga besar sekumpul kabeh kita angel ya. Ya. Memang ini enggak semua bisa terkumpul, tapi paling enggak sudah mewakili sing wado wis kumpul. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk Pak Diono dan kita semua, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Diono. Langsung mangan nggih. Langsung makan. Nggih. Ayo. Yo, langsung makan. Sah nggih. Menunya apa nih, Om? Waduh, ikan bakar. Ini Om Niko ini. Menunya pakai ikan-ikanan nih. Wah. Mantap nih Om ya. Cakangkung. Cakangkungnya nih. Mantap banget nih. Ini apa ini? Udang. 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 Mantap nih. Lah, ini Opa Yono, Opa Mendel. Ini apa ini? Itu cakalang bakar Om. Ini? Ketoknya sama Om, kakak adik. Ya. Sama nih. Kok pakai tahu tempe bis? Apa? Suka. Oh ya. Oke teman-teman ya, jadi ini saatnya kita makan bareng-bareng. Nanti kita review rasa masakannya di sini. Nanti kita tanya satu-satu nih om-omnya di sini nanti rasanya. Ya. Sampai ketemu nanti saya tak ngambil duluan tuh. Cukup keburu habis katanya Om ini Om ini. Oke. Pakai apa jadi Om? Coba Om dulu. Wah, mantap.